Oke, sudah kayak ini udah nih kan. Oke, Layomina kembali lagi bersama si Dual Brother yang katanya super des. Katanya loh. Dan juga saya menemukan fakta terbaru di temen. Apa saya aja yang tahu gitu. Kalau cuaca di sini ternyata tergantung dari ininya, teman. Tergantung dari jam berapa kita main gitu. Ini karena saya mainnya pagi, jadi ya pagi, Pak. Kemarin itu kan saya mainnya sore nih. Ternyata berpengaruh juga, eh. Pantesan. Nah, udahlah. Nothing's changed, right? Dan juga, ayo kita ulang lagi, Pak. Mana dia? Ini ya. Eh, bukan. Ciga. Ini bukan. Bukan, Bapak. Mana dong? Ini kan. Ayo. Ulang. Puas. Tapi saya tidak takut sini. Udah, yuk, yuk, come on. I don't scare anymore. Saya tidak takut lagi. Mana hantu? Kemarin gak jumpa kan? Sekarang gak sini. Sini, gak takut. Gak takut, lanjut. Lanjut. Shut up. Malam pertama. Seperti orang kawin ya. Ada malam pertama, malam kedua. Ya sehat. Oh, iya Bu, sehat. Saya sehat kok. Don't worry. Jadi gini, Pak. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin. Ya kenapa? Jadi saya sudah siap, Pak, untuk disurvei calon pembeli. Oh, iya Bu. Saya baru sampai ini. Sepertinya saya masih harus mengecek semuanya dulu, Bu. Oh, jadi begitu, Pak. Iya, memang begitu. Memang lebih baik rumahnya diperiksa dulu, Pak. Siapa tahu ada yang perlu direnovasi, Pak. Kira-kira Bapak butuh berapa lama ya, Pak? Wah, sepertinya sih sekitar 3 atau 4 hari, Bu. Kemarin cuma tidur aja loh. Begitu. Nanti saya hubungi lagi ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Eh, kok koin cuma? Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Ini dupin. Pikir takut. Sekarang nggak takut lagi gitu. Don't worry. Don't worry, everyone. Jangan takut. Saya sudah terbiasa. Sama seperti The Walking Dead. Babak pertama, ya gini-gini kan. Takut-takut dulu. Terbiasa kemudian. Lihat. Pantas aja keluarga aku sial. Ah. Emang kenapa dengan angka 4? Hah? Ada yang tahu? Saya bukan orang Jawa masalahnya. Emang ada apa sih dengan angka 4, teman? Eh? Mana abang? Abang mana? Iya! Mana kamu? Pikir takut? No! Karena udah ngalamin sebelumnya. Dan saya masih penasaran. Enggak. Cek dulu, Rip. Cek satu-satu ya. You think I'm scared? Ah, screen-nya nggak mau nyala ya? Bodoh lah. Emang badut. Dadah, yuk. Buka. Nah, ini bawa. Lihat isinya. Buka. Nggak takut lagi sini. Saya sudah mulai terbiasa. Bereskan segala keperluan untuk menjual rumah ini. Oke. Periksanya apa ya teman-teman ya? F ya? Bukan. Oh, space. Ambil aja lah. Sertifikat rumah ambil. Jendela barit. Sudah larut sih. Iya, sudah larut ya. Mana ya ketok-ketok sini? Kamu kan yang kemarin kan? Untuk istriku yang cantik, meskipun kita terpisah jauh, saya tahu arah tidak dapat memisahkan hati kita. Bagaimana kabarmu di sana? Apa? Sayang-sayang? Senang-senang kan?
macamnya itu kan. Saya benar-benar menyesal tidak bisa berada di sisimu di saat-saat kamu membutuhkan saya. Tertanda suamimu. Saya gak mau baca lebih lanjut ya temen ya. Karena saya jomblo. Saya tidak ada pasangan, gak ada istri, gak ada pacar, sedih kan? Ini nih, sekarang di bagian ini nih. Mana dia? Kemarin kan takut-takut, sekarang saya sedih, saya masih sendiri rupanya. Ntar, cek-cek dulu teman. Di bagian mana-mana aja nih yang perlu. Periksa album, begini cara bukanya teman. Baru tahu ya. Ternyata ini buat jimat loh, buang bunga kering ini. Biarin aja lah. Mungkin di hari-hari keempat paling saya ini, paling saya bersihkan. Mau terbuka loh. Saya beritahu pak, maaf ya. Periksa. Lol, about it. Ya, yeah. Nothing's wrong with it. Oh, 2 tahun lalu ternyata mereka tinggal. Saya buku aneh. Apa? Kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Oh, ini yang kemarin ya? Bisa dibuka? Nggak bisa. Ya, di bagian sini sudah selesai. Lu lihat bagian sini, bapak. Ada? Kertas kusut. Dia ada. Dia ada di sini. Dia tidak mau meninggalkan kita. Bodoh amat. Saya gak takut lagi. Gak takut lagi saya udah. Bener deh. Hah? Udah terbiasa gitu. Buka. Gak bisa dong. Majalah. Kutukan. Bodoh amat. Ayo sini. Mana? Surat ini diambil gak ya? Oh, usah. Hidupin lampu petromaknya. Kan dulu semasa kecil saya bilangnya apa ya, bukan lampu petromak gitu namanya. Ya di sini sudah ya. Hidupin juga, buka kaca. Nyalakan, tutup. Yoi, cerminnya buang aja. Betulkan. Betulkan. Ada lagi. Hah? Kok bisa? Kok bisa kamu naik ke atas? Ada-ada aja. Periksa. Putus siapa sih? Ibu ayahnya mungkin. Apa nih? Aduh, saya gak bisa tulisan tegak sambung lagi, pak. Ini nih saya penasaran. Kok bisa naik nih? Nah, enggak-enggak aja. Hah? Tuh! Jangan naik. Jangan naik. Tolong. Tolong jangan naik. Oke, sip. Dari kantinanya. Silahkan. Gak naik kan? Ini pertama kalinya aku naik sepeda. Bodoh amat. Saya gak peduli bener deh. Jam dinding. Epek. Oh, ini buat senjata teman. Surat warisan, ambil. Lihat satu-satu deh. Siap ya. Periksa. Foto siapa nih? Oh, SMA kelas 3. Belum saya cek kemarinnya. Pak, kemarin nggak ada nih. Bener deh, kemarin nggak ada deh. Kemarin nggak ada deh. Pak. Kemarin kagak ada lah. Hah? Kagak ada kayak ini kemarin nih. Pak, kemarin gak ada loh, bener deh. Kemarin gak ada, pak. Pak, bener deh. Kemarin gak ada, temen. Hah? Kok bisa? Enggak aja nih game. Kemarin gak ada gitu. Sekarang kok ada suara kricik-kricik kayak tadi, pak. Enggak aja, ini telepon lagi, aduh. Saya gak suka di bagian ini nih.
Oke, udah, luruskan. Mana lagi yang harus diperbaiki? Kemarin gak ada kayak gini. Kenapa baru sekarang? Hidupin, nyalakan. Tutup. Oke, sepo. Kemarin kagak ada begini, Bapak. Hah? Kok bisa? Aku sudah bilang agar ayah berhenti merokok. Ya, saya juga bilang ke ayah saya, tapi ayah saya bandel. Bisa. Untung saya gak malas merokok, teman. Takut, Pak. Saya sayang paru-paru masalahnya. Oke, dah. Sepertinya sudah rusak. Ya iya sih, kan memang udah lama ditinggal. Mana lampu Petromax yang buka kaca? Nyalakan. Tutup. Bisa. Something's good here. No. Ya. Nggak, kemarin nggak ada tuh yang suara-suara apa tuh? Suara-suara bising. Hah? Aduh. Saya belum terbiasa nih jadinya nih. Emang intinya memang penakut, ya udah penakut aja lah, Rip. Gak usah sok-sok keren gitu. Tutup aja. Eh, lo, kok bisa? Kok bisa ke belakang? Ayah, sudahlah. Gak usah dipikirin, laci tengah buka. Surat, periksa. Oke, ini yang kemarin kan. Periksa untuk ibu dan ayah. Mengenai kerusuhan di Jakarta, situasinya memang benar-benar buruk, tetapi tidak perlu khawatir. Saya baik-baik saja dan tidak terluka sama sekali. Oke. Periksa lagi. Untuk ibu dan ayah. Ini adalah surat pertama saya untuk ibu dan ayah. Mungkin pada saat itu telepon belum ada. Ini 1997 kan, saya pun belum lahir kayaknya. Oke, siap. Periksa. Kabaret. Yang ini. Di Karang Taruna yang kemarin. Sorry, nggak ada apa-apa kan. Oke, ini apa? Kape batok kelapa di sini. Apakah mereka akan jadi hantu? Saya rindu mereka. Diam. Buka. Oke, siap. Foto-foto siapa diambil? Atau memang digambar sendiri? Sepertinya dia apa deh? Diambil dari suatu album yang asli gitu. Nggak tahu punya siapa. Ini batok kelapa ngapain di sini? Nggak usah dibuang lah. Ya buang aja lah, Rip. Buat apa batok kelapa? Ini surat nih, bisa diambil? Nggak bisa. Dan sekarang suara kucing. Kemarin gak ada begini. Pak, bener deh. Aduh, kok banyak kali. Aduh, makin gak kuat jantung saya nih. Aduh. Apa, ini naik lagi? Oh enggak, ini gak naik, Pak. Cek satu-satu, Rip. Mana aja yang bisa? Ini nggak bisa. Man, dari awal ya nggak bisa ya. Ini nggak bisa juga. Something's good here. Ah, foto kakak. Seperti menatap saya. Diam. Nggak mau tahu. Diam. Saya tidak menyangka akan mendapat surat darimu. Karena biasanya mengirim surat salammu melalui ibu, ya tentu saja saya mencintai kakak selalu. Benarkah? Ah, saya ikut bahagia untukmu kakak. Ya, bodoh amat. Urus surat apa? Melahirkan lebih aman untuk melindungi sang bayi. Keluarga berencana, teman-teman. Foto siapa nih? Foto ini foto kakak atau foto saya? Foto siapa nih? Coba putar. Gimana putarnya? Mei 1974.
Foto dia deh, foto Caka. Foto siapa lagi? Ada tutup balik. Pak, suara apa tuh mengadakan? Cek satu satu bapak. Sebelum tidur ada unko. Oh, nggak ada. Gayung. Mandi dulu ya. Sabar ya. Kayaknya kemarin nggak ada kayak gini ya. Nggak ada kan? Ini bisa hidup tapi kerang ini nggak bisa ya. Bersihkanlah. Rambut siapa sih ini? Jorok sekali. Benarkan posisinya. Oke, nggak ada apa-apa lagi kan? Ah, saya menyentuh keringat. Mandi sepertinya menyenangkan. Mandilah. Mandi lagi kalau bisa. Emang hidup akhirnya? Emang hidup ya? Ini bersihkan dulu. Woi. Aduh, mati. Keluar aja lah, Rik. Gak bisa. Udah yuk. Keluar aja, gak ada apa-apa kan. Udah tutup, tutup, tutup. Oke, sip. Kok tiba-tiba gelap? Udah, gak ada apa-apa lagi. Masuk, Pak. Masuk, Pak! Ternyata banyak sekali yang baru daripada yang kemarin dah. Nggak ketemu lagi. Kemarin di sini ada apa ya? Oh, surat ini temen kan? Ah, sertifikat perkebunan. Ambil. Di sini ada apa? Coba, Ar. Oh, ini yang surat kemarin. Itu tinggal apa? Kok susah sekali sih? Hah? Aneh nih. Papan tanda jual di mana tuh? Di manakah? Di mana papan tanda jualnya? Nggak tahu lah. Mungkin di gudang kayaknya. Oke, siap. Sini, kabarin. Nggak bisa. Ada. Yuk. Ini ada pintu laci rupanya. Kekuasaan politik dan pemerintahan ini kayaknya saya kenal bukunya. Ada tutup. Yoi. Udah ada lagi kan? Lampu pun nggak bisa hidup. Luruskan dulu. Atau memang ada sesuatu di sini? Ada apa-apa? Ada. Ada. Tidur. Hari pertama siap. Berarti tinggal cari papan jual ya. Ya, papan untuk taruh di depan teman. Aku gelap. Halo, Rika. Saya baru sampai nih. Oh ya, baguslah. Jadi agenda kamu hari ini apa? Bersih-bersih, Bapak. Saya mau membersihkan rumah agar siap dilihat calon pembeli. Sendiri saja? Iya, sendiri. Temani dong. Kecuali kalau nanti ada yang menemani. Jangan sampai kuntilanak ya yang nemani. Jadi ada yang mau ketemu ke bank desa nih ceritanya. Bukan. Maksudnya hantu. Mulai ini nih. Iya, kalian hati-hati kalau dalam. Jangan sompral. Apa ya? Dalam berbicara teman. Ya saya gak takut juga sih dengan hantu. Ah, bacot. Kesel ya dah. Si badut nih. Ya sudah kak. Saya harus cepat nih sebelum malam semakin larut. Bye-bye. Udah, yuk. Kuncinya di mana ya, Bapak? Ternyata untuk buat... Oh, ini. Spidol, rip. Spidolnya kok susah sih? Ah, sip. Ah, enak kayak gini. Kok gelap ya?
Kok gelap? Pak, kok gelap sih? Saya hidupin lagi nih, nggak? Oke, sip. Buka kaca, nyalakan, duduk. Pak, kok jadi gelap ya? Ntar dulu. Kok gelap? Kecerahannya? Ayai. Perasaan saya tuh memang gelap. Nah, sip, oh, nice. Loh, wait, what? Diam. Kemarin saya ada lihat. Oh, ini. Hubungkan, hidupin. Entah yang bawa. Ya, oke lah, lukisannya jangan yang ini. Ih, membuatku merinding. What the hell, Arif? Kok tiba-tiba kok menakutkan nih? Ada apa-apa kan di luar kan? Nothing's wrong, right? Oke, aman. Aman, gak ada apa-apa. Cek dulu, ada kapal. Nice. Gitu dong. Buat senjata, gitu. Baru bener, Bapak. Bagus, good. Dorong. Oke. Gitulah. Bukan dari kemari-kemari, Arif. Akhirnya ada senjata. Finally. Minum. Oke, siap. Nggak habiskan waktu, kan? Oke. Cek dulu di sini, ya. Oh, nggak bisa. Siap. Ke kabinet yang sebelah sini. Kuncinya di mana, ya? Saya nyari kunci gudang nggak dapat. Ya, karya kakaknya ya, cowok kali. Ih, kotor sekali. Oke, sip. Tutup. Kabinet ini buka, buka Rip. Wah. Apa meneh? Panti, kamu punya sesuatu yang tajam untuk memprotek diri. Oke, ada. Dan I have kapa. Kait, buat apa kait? Saya punya kapa. Ada musuh, langsung baca aja yang melawan bapak. Bodoh amat. Sisir. Berikan. Oke. Dagar ganteng kan? So, kuncinya di mana? Hubungkan. Ini makanan kemasan dibuang aja. Kemarin karena terlalu banyak yang dibuang, jadi kena marah teman ceritanya. Di akhir apa gitu. Di akhir cerita. Gak ada apa-apa lagi kan. Udah ditutup. Kuncinya di mana ya? Ini untuk memotong bahan makanan bukan? Ambil darah. Buat apa ambil darah? Benarkan posisinya.
Oke. Ih, ini piring-piring di apa nih bersihkan nih teman. Kok jorok kali. Cek dulu lari. Nah, begitu rupanya. Yoi. Tutup. Ah, usah. Kak, oke, ada apakah di sini? Ruangan apa ini? Tutup pintunya. Oh, bisa sembunyi di sini. Nyiru, sihir. Oh, ini namanya nyiru, baru tahu saya. Orang Aceh sering sih pakai ini, teman, buat jemur-jemur apa gitu. Apa sih namanya? Lupa, Pak. Saya enggak terbiasa gitu di dapur. Kemenyan. Tulang ayam. Buat apa tulang ayam? Alat pembersih. Yowai. Dan kok menakutkan ya? Kentong. Kami dulu menyimpan beras di dalam sini. Ada jenglot loh. Coba deh. Emang buat apa? Menerima kekuatan baru, tidak sengaja atau tidak, memberikan darah pada jenglot memberikan jaka kehidupan yang baru. Sebuah kekuatan yang jaka tidak tahu sekarang berangsur-angsur muncul. Jaka kini bisa lebih memahami mereka yang tidak terlihat dari sebelumnya. Seakan-akan dia adalah salah satu dari mereka, sekarang jaka bisa berbicara dengan mereka dan membuat mereka menuruti keinginannya. Jadi kita bisa ngomong gitu. Hah? Kan. Tuh kan. Salah lagi, salah terus. Saya ingin tahu ceritanya. Salah lagi, teman. Memanglah badut. Salah terus ya. Gimana dong? Ternyata banyak sekali. Dan kenapa berantakan sih? Siapa? Periksa. Kain. Ada apa lagi ya? Ini kok nggak bisa dibuka kamar mandi sendiri? Masa harus ngulang lagi? Banyak ya serinya ya? Hah? Banyak ternyata serinya. Terus saya selesaikan sendiri sedikit lagi lah, Rip, 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 Rip. Come on, Rip. Sedikit lagi. Cari tahu dulu, hah? Ini nggak siap-siap nih kok kayak gini nih, hah? Aduh. Hasil dokumennya coba lihat dulu. Menerima kekuatan baru. Oke. Okay. Ternyata ketika kita kasih kekuatan ke jenglot,
rupanya Jaka tiba-tiba jadi dukun gitu dan terkenal seantero desa, Pak. Ada-ada aja ya. Aduh, ada-ada aja nih game. Sekali lagi lah. Come on, Rip. One more. Sini. Mana lah pembersihnya? Oke, siap. Dulu saya sering masuk ke dalam sini. Oh, pantes. Luruskan. Siap. Mana lah bersih-bersihnya? Pastikan Anda aman. Kesengsaraan membuat tempat ini menjadi rumahnya. Ha! I'm not scared anymore. Ini jangan kayak tadi ya endingnya ya, Rip ya. Jangan dibuang. Ya lah, bersih-bersih ambil. Cara bersihkannya gimana? Oh, gitu. Oh, begitu toh. Ini hantunya. Nice. I like it. Dah, tutup. Bersihkan, Pak. Ya, bisa ya? Nah, waktunya bersih-bersih, Rip. Kita bersihkan dulu ya. Dah. Tolong bisa dibersihkan nggak? Buang. Emang ya. Hubungkan. Oke, mana lagi yang mau dibersihkan nih? Ini apa? Album foto. Pertahu saya ada album foto di sini? Atau oh. Saat memakai ini, kakak terlihat bahagia. Oh, punya kakaknya rupanya. Nenden dan Hendra. Buka. Bisa dibuka ya? Kalian jangan berpikir saya kapan ngasih surat undangannya. Nggak ada pasangannya, Pak. Sedih ya, si Arif. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau masalahnya. Oke, siap. Ini dorong. Kan enak nih, udah agak bersih, Pak. Sih. Yo. Ini dorong. Yo. Nggak ada apa-apa kan? Oke, aman. Bersihkan. Pokoknya harus bersih nih semua. Oke, ini udah ya. Ini udah kan? Ah, ini udah. Nah, kan enak liatnya, Bapak. Betul kan? Lu bisa apa kayak gini? Tidak ada yang namanya dunia setelah mati. Gimana sih? Ya, akhirnya kan ada. Oke, mungkin si Joko nggak berpikir ke situ dia. Orang ada? Ada. Oke, aman. Oke, tutup ya. Oke, tutup dulu. Bapak, mana yang mau dibersihkan? Nih, this one. Sip. Mana lagi? Rambut siapa sih ini? Jorok sekali. Tolong bersihkan. Nah, bisa ya? Oke, sip. Yoi. Gak bisa ya? Ada lagi? Wah, saya menyentuh keringat. Mandi sepertinya menyenangkan.
Ntar lagi. Oke, keluar. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Kok mengerikan rasanya di depan? Enggak, perasaan aja. Ini tinggal satu lagi nih. Satu lagi, Rip. Satu lagi, Rip. Kotornya. Bersihkan dulu. Ada lagi yang bisa dibersihkan? Ini bawah. No. Tidak ada. Bersihkan sedetail mungkin, Arif. Ayo, tunjukkan ciri khasmu. Mana-mana, lihat. Mana-mana. Bisa dibersihkan. Mana-mana. Ada, aman. Aman, gak ada yang bisa. Gak bisa ya. Oke, aman. Sudah siap. Bagian sini, kamar ya. Bagian kamar ya. Bagian kamar, kabar ya. Ada. Aman bagian sini mungkin. Bagian sini ada? Ada? Kagak ada. Aman. Oke. Sedan, berarti tinggal di luar ya. Kak. Nah, bersihkan. Come on, Rip. Sedikit lagi. Almost. Ada yang bisa dibersihkan lagi? Udah habis ya? Oke, rumah udah bersih, teman-teman. Ini nih, betulkan dulu. Kok bisa paku? Tuh, mau nyari paku dulu nih, cari palu di mana? Ntar, wait. Tebang aja nih. Lari! Lari! Lo! Kenapa? Pohon adalah rumah bagi berbagai makhluk. Mulai dari serangga-serangga kecil hingga tupai yang senang melompat. Oke. Oke lah. Ternyata tewas, Pak, di tempat. Jadi kayak mana lampirannya, Bapak? Apa kita tutup aja? Si dokumennya lihat. Ada yang terbuka ya. Oke. Ternyata banyak sekali endingnya, Bapak. Udahlah. Udah cukup. Mungkin sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Mungkin saya akan memainkan sedikit lebih banyak lagi lah ya. Senang kan kalian? Oke, kalau suka sama videonya silakan di like, kalau mau subscribe ya silakan juga kalau mau. Kalau nggak suka sama videonya silakan di dislike aja, mungkin karena kalian nunggu hantunya mungkin senang ya. Loh, ini ada foto baru lagi. Foto siapa? Nah, kan, ya nggak lucu kan? Entah foto siapa lagi nih masuk ini. Udah, sampai jumpa di video selanjutnya, and sorry aja. Gue gigi yuk. Dah. Dah tutup.